Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Qualcomm memperkenalkan chip pemproses terbaru iaitu Snapdragon 865, Snapdragon 765 dan Snapdragon 765G. Untuk Snapdragon 865, ia akan menggunakan sistem moden RF Snapdragon X55 dengan kemampuan muat turun sehingga 7GBPS dan muat naik sehingga 3GBPS. Sementara Snapdragon 765G pula menggunakan modem Snapdragon X52 dengan kelajuan muat turun 3.7GBPS. Kedua-dua chip ini dijangka akan mula ditawarkan pada peranti Android dengan sokongan 5G bermula tahun 2020 kelak. Ketika pengenalan chip Snapdragon terbaru, Xiaomi telah mengesahkan penggunaan chip tersebut untuk peranti terbaru mereka. Menurut pengasas jenama tersebut, Xiaomi Mi 10 akan menggunakan Snapdragon 865 manakala Redmi K30 pula akan menggunakan Snapdragon 765 yang dijangka akan diperkenalkan pada 10 Disember ini. Seterusnya, Xiaomi secara rasminya melancarkan telefon pintar Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro untuk pasaran tempatan. Bagi yang berminat, model Xiaomi Mi Note 10 ditawarkan pada harga RM2,099 manakala Mi Note 10 Pro pula dijual pada harga RM2,499. Selain itu, Vivo Malaysia kini hadir dengan peranti terbaru iaitu Vivo S1 Pro. Ia membawakan skrin 6.38 inci, dikuasakan chip Snapdragon 665 dan menggunakan quad kamera gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM1,199 sebuah. Akhir sekali, Telekom Malaysia memperkenalkan antara muka baru untuk Unify TV. Ia akan ditawarkan secara berperingkat bermula 2 Disember yang mana ia menampilkan paparan baru yang lebih kemas dan moden. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Aman 24.